Selamat pagi. Hari ini tanggal 22 Oktober, seluruh akademika pendidikan MA, MTs, SMK, NU Raum Wedung di bawah naungan Yayasan NU Raudhatul Muallimin Wedung melaksanakan upacara Hari Santri Nasional. Peringatan ini merupakan peringatan yang ketiga upacara Hari Santri Nasional dipimpin oleh Ketua Suriah Kecamatan Wedung, Kiai Haji Fathul Qorib. Beliau menuturkan di dalam penyampaiannya bahwa santri dan NU bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Beliau juga menuturkan bahwa santri memiliki peran besar dalam merebut kemerdekaan dan juga memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Sebagaimana di dalam ungkapan yang sering dikembar-gemburkan, NKRI harga mati. Kaum santri siap jadi garda terdepan apabila ada yang mengusik persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Demikian yang bisa kami informasikan, Wedung TV melaporkan.